السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, pihak penganjur program, Abang Ni, Saudara Abu Firdaus, Ustaz Rasul Dahri dan sekeluarga, dan tetamu kehormat kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, dan yang baru tiba, Al-Syeikh Abdullah Al-Sabt, wakil daripada Ihya Al-Turath, Kuwait. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. 2 tahun yang lalu, Alhamdulillah, kita berjaya menganjurkan satu program, iaitu Iman Orang Asing, di mana berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada' fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Islam itu bermula dengan asing dan ia akan kembali asing seperti mana ia bermula, dan khabar gembiralah bagi orang-orang yang asing ini. Maka atas tema asing tersebut, kita wujudkan, kita adakan satu program daurah ataupun seminar. Kita datangkan juga Al-Ustaz daripada Indonesia, Yazid Abdul Qadir Jawas, dan juga Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, juga dengan kerjasama sahabat-sahabat kita daripada Gasumah Berhak, dan beberapa sahabat-sahabat kita yang lain juga terlibat. Di mana program tersebut kita membicarakan tentang akidah, bagaimana prinsip Ahlus Sunnati Wal Jamaah yang digambarkan asing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka ini beriman, bagaimana mereka ini memahami konsep iman. Dan Alhamdulillah, pada kali ini juga kita datangkan ilmuwan, tokoh yang besar daripada Indonesia, Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, untuk bersama-sama dengan kita dengan tema As-Sunnah dijunjung dan As-Salaf disanjung. Akhir-akhir ini, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya kena tengok jam selalu sebab saya telah dinasihati oleh Saudara Abu Firdaus agar tidak melewati masa. Sebab kalau bercakap ni dia syok sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir-akhir ini perkataan As-Sunnah dan juga perkataan As-Salaf, dua perkataan yang sangat-sangat ditakuti, bahkan dijadikan oleh sebahagian orang macam hantu, takut. Takut dengan perkataan Salaf, takut dengan perkataan As-Sunnah. Kerana itu sengaja kita jadikan tema pada kali ini, As-Sunnah dijunjung, As-Salaf disanjung. Yang mana insya-Allah kita akan mendengar penjelasan tentang pengertian As-Sunnah dan pengertian As-Salaf, dan kepentingan untuk kita semua kembali kepada metodologi ini, kembali kepada prinsip ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Begitu juga yang seterusnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Begitu juga apabila kita membicarakan tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kedudukan para sahabat yang perlu kita jadikan sandaran, yang perlu kita jadikan rujukan, yang mana akhir-akhir ini kebanyakan manusia mula terseleweng daripada manhaj yang sebenar ini, kerana mereka mengambil agama selain daripada kefahaman dan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini merupakan satu musibah yang sangat besar pada dakwah. Mereka menggunakan nama Al-Quran, mereka menggunakan nama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka menerbitkan, mereka menafsirkan, mereka menterjemahkan Al-Quranul Karim dan juga al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman dan terjemahan juga tafsiran menurut akal mereka sendiri. Ini juga digambarkan oleh imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah apabila menjelaskan, kata beliau, من يتكلم على الكتاب والسنة فهو الجد ومن يتكلم في سواهما فهو هذيان. Kata beliau, sesiapa yang berkata-kata bersandarkan, berasaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka dia berkata dengan sebenar-benar perkataan,
Adapun sesiapa yang berkata selain daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka sebenarnya dia seolah-olah orang yang sedang mengigau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya minta supaya program-program seperti ini bukan menjadi satu program 2 tahun sekali, kadang-kadang, tak mau, jarang-jarang tak mau. Program-program seperti ini hendaklah dilakukan, dilaksanakan selalu. Kita bukan katakan di sini, dan bukan kita maksudkan kita nak kena kutip, maksudnya majlis amal yang sentiasa kita lakukan, tidak. Tapi program-program ilmiah, program-program ilmu, kita tidak ingin lagi mengikat masyarakat dengan ra'yu, dengan akal, dengan cerita. Terlalu banyak ustaz-ustaz yang pandai bercerita, yang pandai menjadi penggelipur lara. Kita inginkan menghadirkan suasana ilmu berasaskan wahyu, berasaskan fakta. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan dengar penjelasan berasaskan wahyu, berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasaskan penjelasan para sahabat, berasaskan penjelasan ulama-ulama yang mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh rasulnya, yaitu ulama salaf. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian menyeru agar sama-samalah kita terus memberi sumbangan, memberi sokongan terhadap program-program yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak penganjur, dan terima kasih ke atas kehadiran saudara-saudara sekalian, juga di atas sumbangan-sumbangan sekalian, dan khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim yang sanggup meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.